kalau udah pensiun mau nggak nih pindah ke sini Niko? Pensiun sih. Iya maksudnya kalau udah pensiun maksudnya mau nggak sini Niko? Itu. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Fajar Alfian di channel YouTube Fajar Alfian 95. Nah, kali ini setelah pertandingan Swiss Open, ini hari Senin. Sebelum kita berangkat ke Korea, ada waktu sekitar 3 hari. Dan di hari Senin ini, kita, saya, dan tim Indonesia diajak jalan-jalan sekedar refreshing sejenak dari KBRI Indonesia yang ada di Swiss. Kita mau jalan-jalan ke Interlaken atau apalah itu istilahnya, yang penting kita refreshing. Pokoknya katanya ada salju, ada danau, ada pegunungan, ya gitulah ya, maklum orang Majalaya ke Swiss. Pokoknya terus pantengin, terus tonton, yang penting ram. Oke, mantap. Ini kita lagi perjalanan tadi dari Basel menuju Interlaken sekitar 2 jam. Saya di mobil perjalanan bersama. Halo Ko. Udah itu. Halo. Halo. Ting, ngapain lu ngumpet-ngumpet? Baru di bawa ke atas. Ke atas dulu sedikit dulu. Jadi bentar lagi kita mau mendarat. Apa namanya? Mau nyampe lah ya. Mau nyampe di Interlaken ini dan suasana pemandangan sangat-sangat luar biasa. Jadi sekarang kita sudah sampai di apa tujuan terakhir Interlaken dan ini pemandangannya guys. Wah. Keren nih guys, pemandangan-pemandangan di sini mantap mantap mantap. Ya kurang lebih pemandangan di sini sama kayak pemandangan yo di Majalaya. Ya jauh banget. Oh terkenal di sana yuk, gaskeun. Mau kemana Jer? Kita mau naik gondola, kalau di Ancol tuh gondola, taman mini gondola. Di sini namanya kereta lipat. Kereta lipat. Kereta gantung. Gondola juga. Gondola juga kan? Amazing view nih, karena ini bulan akhir-akhir Maret, jadi si saljunya mulai mencair ya. Ini biasanya di sini bisa main skating ya. Ini
gimana kok? Subhanallah. Guys, jadi tadi habis foto-foto, habis pemandangan, kita guys, sekarang mau makan ya. Ya ini nih si Raja makan nih. Halo guys. Makan apa Nil? Makan apa aja guys. Makan. Lapar guys. Lapar. Eh, kita ya. Aja dipotong nih gua nih. Enggak dong nih, guys, kita mau cari-cari makan ya. Makan hotdog. Hotdog tuh. Burger. Dogi panas. Hot jeng dog. Ini yang kelompok pertama. Koh, bagaimana nih pemandangan di Gunung Alpen Swiss Zerland ini? Enak. Mau nggak tinggal sini? Siapa? Lu. Saya. Mau sih kalau gajinya gede, ya kan? Bener nggak kok? Soalnya nggak ada yang gaji. Jadi tinggalnya di Majalaya aja kok. Enak. Adem tuh. Adem ya kok ya? Adem. Kelihatannya panas tapi adem. Nah, kok es nih? Kalau udah pensiun mau nggak nih pindah ke sini nih kok? Pensiun sih. Iya maksudnya kalau udah pensiun maksudnya mau nggak sini kok? Ya itu mau. Sama lah asal ada yang gaji. Iya. Tapi mending ngelatih di Indonesia apa ngelatih di luar negeri kok? Indonesia dong. Indonesia. Oke, semoga diterima ya. Jadi ngelatih saya ya. Nggak mau. Hello guys, karena mempersingkat waktu, tadi makannya kita bungkus karena ya. Karamel macchiato. Ih, lu kayak endorse lu. Enggak endorse ya. Liatin deh. Makan. Apa lu kan udah endorse itu, makanya juara lenglen kemarin. Ay. Minum apa, Kri? Amino Vital. Mantap. Lu yang mau yang mana? Enggak boleh. Mantap. Jadi ini kita satu mobil geng ya, geng-geng huru hara, geng huru hara. Ah, chicken. Yes. Buka dulu dong, makannya lihat. Makannya ini kita nih. Karena kita di Swiss makannya enggak ada lalapan, jadi kita makan burger ya, guys. Oke, bye. Makan. Ya gua mah. Curug. Mbak, namanya curug air terjun apa? Apa? Stau. Bah. Stau bah. Lauterbrunnen. Ah, susah ngomongnya. Lauterbrunnen itu loh, Lauterbrunnen. Kalau bahasa Jerman kayak bahasa Indonesia. Oh, ini dibaca semua. Lauterbrunnen. Iya, enggak kayak bahasa Inggris. Ini air terjun ya? Iya. Mendaki gunung, turun ke lembah. Iya nih, keren banget nih, view, best view in the world. Sekarang ini kita mau naik ya, naik ke apa kok? Air terjun yang tadi itu apa namanya? Itu mah di sana. Oh itu sana. Turun. Ini turun ke apalah gitu ya. Nggak tahu namanya, pokoknya itulah. Nah ini guys, lagi pengambilan foto guys. Pada sibuk guys. Ting, lu nggak foto Ting? Enggak. Apa udah foto? Belum. Iya. Wih keren guys, ada kereta guys. Kereta api buatan Jepang. Nini Aki, parebut kutang nasoy. Dibere bebek na kabur. Dibere bubur na panas. Dibere nanas na pentil. Dibere. Halo guys, tadi kita sudah foto-foto di atas menghadap gunung-gunung yang kece. Dan ini sekarang kita mau turun ke sungai. Tapi di sini sungainya beda sama sungai-sungai yang ada di
dekat rumah saya. Di sini sungainya sangat jernih dan banyak batu-batuan. Jadi kayak bisa main air gitu. Oke. Okay. Hello guys, nih kita sudah sampai di aliran sungai yang tadi saya bilang. Ini sungainya, airnya bukan sungainya ya. Airnya keren nih, keren. Keren bingo nih airnya nih, jernih banget. Ini kalau apa? Nih, juara olengan malah kayak gini nih. Ngapain lo? Airnya keren banget ini, sumpah. Waduh, jernih sekali dan pemandangannya, aduh. Gimana? Top sekali. Gimana apanya? Gimana? Ini luar biasa dan. Pengen nyemplung kalau bawa baju saya pasti pengen nyemplung kok. Apa sih kok plong-plong saya? Tahu. Lagi kolaps. Guys, hello nih. Tadi yang saya bilang saya sekarang lagi pergi ke danau apa namanya? Iselwald yang ada di Swiss ya, enggak tahu kotanya. Pokoknya Iselwald, danau Iselwald ini bagus, jadi ada danau, atasnya juga ada pegunungan gitu dan ada pedesaan-pedesaan seperti itu. Nih, jam. Komen dulu dong, lu jangan iklan dulu, gimana nih danaunya? Bagus ya? Oh, danaunya keren banget ini, airnya biru banget. Jelek cuma kalau di Terus apa lagi komentarnya? Suasananya enak sih. Suasananya enak. Bentar, gua lagi bikin vlog. Iselwald. Hello guys, lagi nongkrong guys. Guys, lagi nongkrong guys. Ini seret. Ini guys, nih kita lagi menikmati pemandangan di Danau Iselwald ini. Gimana nih, bagus gak? Biasa aja. Lu enggak pernah ke Swiss ya? Ciptaan Tuhan. Danaunya bagus banget, gila. Tapi pemandangannya, tapi ya sayang enggak bisa nyemplung. Bisa lah. Enggak kan pakai pakaian ini. Oh, jadi lu enggak pakai enggak bawa baju lagi gitu guys. Kalau nyemplung juga kayaknya masuk angin ya. Karena dingin ya. Gitu guys, terus. Halo guys. Halo guys. Kelihatan dong. Halo guys. Seger gak guys? Seger guys. Mantap. Baba. Mancing mania. Terapi betis ya. Biar Korea Open fight lagi ya. Iya. Mancing mania. Mancing mantep. Pada ngejebur guys, pada terapi nih, terapi di Danau Swiss. Kali aja bisa kakinya lincah. Terapi ikan. Ada ikannya? Ada. Ikan apa? Di mal-mal itu loh, yang kecil-kecil. Ikan kembung. Halo guys, jadi tadi kita udah mengunjungi Iselwald. Sekarang kita mau ke apa? Oberhofen tuh sebuah kayak kastil seperti itu di sini. Oke. Selamat menikmati. Tunggu dulu ya. Halo guys, jadi kita sudah cukup perjalanan hari ininya. Dari pagi sampai sore, sekarang kita udah nyampe di base lagi dan kita udah siap-siap tidur dan makan. Oke, terima kasih telah menonton dan
selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Kita menuju mau makan malam sebentar lagi, siap-siap dulu. Yaudah, bye-bye.